Jadi kehadiran beliau ke sini memang tadi malam ada acara ya, sama perusahaan, orang perusahaan ada acara dengan beliau. Nah kalau ke sini, pemerintah saya katakan bulan bu kali banget ya, ya kira-kira silaturahmi. Kita ngobrol-ngobrol saja, ya, ya karena sambil makan pagi, ya semua apapun diomongin, bu COVID, bu desa dan sebagainya. Ya, jadi ya kita refreshing, mulai berdialog, sering pendapat ber. Bagaimana apa yang sudah dilakukan juga dan sebagainya. Saya kira secara umum tidak ada sesuatu yang banyak itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin silakan tanya sendiri. Monggo Pak Menteri. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Salam, saya memang kawan saja sebagai generasi muda pada yang sepuh untuk mendapatkan banyak nasihat, utamanya ya tadi banyak juga kita terkait dengan bagaimana pelestarian budaya kearifan lokal di desa-desa, bukan hanya di Jawa tapi di semua seluruh Indonesia. 74.961 desa itu kan memiliki kearifan lokal masing-masing. Nah itu perlu untuk terus dipertahankan, jangan sampai dengan kehadiran kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu menjadikan program-program pembangunan desa tercerabut dari akar budaya. Yang paling saya ugemi terkait dengan silaturahmi tadi, dan tentu banyak hal tapi bukan dari kandungan semua yang paling banyak adalah saya mohon doa, mohon restu, mohon nasihat sebagai sesepuh kita semua. Bagaimanapun beliau memiliki perjalanan pengalaman yang sangat panjang dan sangat banyak, dan saya yang sangat kecil dan masih muda ini butuh banyak sekali nasihat. Itu aja. Pak Menteri. Terima kasih.